Rupiah Magic Omati beres, Rupiah Magic Omati tuntas, teman-teman. Ya, Rupiah. Magic Om Cosmos yang mati total. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari saya akan berikan ilmu sama teman-teman ya. Bagaimana caranya mengatasi Magic Om Cosmos ya, Bang? Magic Om Cosmos yang mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 1 2 3 colok. Nah, ini mati ya, teman-teman. Mati. Enggak hidup sama sekali nih. Mati total. Ini enggak hidup sama sekali. Harusnya kalau yang normal, kalau kita colokin, ya. Kalau kita colokin, ini nyala, ya. Kalau kita colokin, ini nyala harusnya, teman-teman. Dapat? Ini enggak nyala sama sekali nih. Ini udah kita colokin ya. Udah kita colokin, ini enggak nyala sama sekali. Nyalakan flash. Kita akan lakukan jurus yang paling murah dahulu, paling mudah dahulu, dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, Bang. Jurus 0 rupiah dahulu. Kapannya dapat? Nah, teman-teman tinggal dibalik aja kayak gini. Nah, dibalik seperti ini. Kemudian teman-teman cek di sini, apakah ada baut di sini, ya? Apakah ada baut di sini? Kalau di sini ada baut atau ada sekrup, teman-teman dibuka di sini ya. Kalau misalnya ada baut, ada sekrup, teman-teman dibuka di area sini. Alright, dapat ya. Kalau misalnya di sini nggak ada baut atau nggak ada sekrup, teman-teman lari ke samping sini nih, ha. Nah, di sini dicek satu persatu, dicek muter seperti ini. Anda harus cari barang yang namanya adalah baut atau sekrup. Ah, dapat ya. Ah, ini adalah baut atau sekrup, teman-teman tinggal dibuka sekrup ini nih, ha. 0000 rupiah. Kemudian teman-teman coba pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Dipisahin antara bagian atas dengan bagian bawah. Dipisahin. Nah, songkel aja seperti ini. Nah, dapat mangap gak nih, Bang? Ya. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan, ya. Anda cek perkabelan, Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Dapat? Ya. Aman ya, Bang? Dapat. Ini kabel aman. Nah, kalau perkabelan di area sini aman ya, teman-teman. Perkabelan di area sini aman, nggak ada satupun yang putus. Teman-teman fokus ke nih, sini, perhatikan baik-baik. Ini adalah kabel colokan Anda. Oke, tinggal diurut. Nah, diurut seperti ini. Ini kan ujung, Bang? Ya. Tinggal cari pangkalnya. Nah, tinggal diurut, dicari pangkalnya. Nah, nah ke sini. Nanti dia akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Searah dengan kabel colokan ini, nanti teman-teman akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong. Perhatikan baik-baik warna putih ini. Putih ini dibungkus kayak lontong, ya. Putih ini dibungkus kayak lontong. Alright. Nah, lakukan apa, teman-teman? Lakukan pembongkaran terhadap barang ini nih. Lontong ini dibongkar. Nah, dibongkar pakai gunting boleh, pakai cutter boleh. Alright. Nah, oke. Okay. Nah, putih ini teman-teman bongkar ya. Yang dibungkus kayak lontong ini teman-teman bongkar. Nah, oke. Okay. Habis itu apa, teman-teman? Tinggal ditarik ke belakang nih, ha. Nah, ditarik seperti ini, bungkus lontongnya. Nah, lontongnya ditarik seperti ini. Dapat? Ya. Nah, nanti ketemu barang kayak gini nih. Nah, barang seperti ini nih. Nanti teman-teman akan ketemu dengan barang seperti ini. Tugas Anda apa? Sebentar, saya akan kasih itu sama Anda. Tugas Anda apa? Anda tinggal cari barang yang namanya apa, Bang? Kabel bekas, Bang. Ya. Nah, ini adalah kabel bekas. Gak ada istimewanya di kabel ini, cuma kabel bekas biasa. Nah, tadi nggak kupas. Nah, kupas kabelnya. Dapat? Ya. Ini kan ada banyak serabut, teman-teman. Anda tinggal ambil aja satu aja serabut. Nah, satu serabut. Kemudian teman-teman tinggal diglubet-glubet sini nih. Dapat nggak, Bang? Dapat. Kelihatan ya? Ya? Alhamdulillah. Nih, tinggal diglubet-glubet, tinggal digulung-gulung aja kayak gini nih, ha. Nah. Tinggal digulung-gulung aja seperti ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, glubet-glubet di sini. Habis itu Anda tinggal diglubet-glubet sini nih.
0000 rupiah. Selanjutnya kita tinggal rapikan. Nah, rapikan. Nah, tinggal dirapikan seperti ini. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Lubang ini ketemu lubang itu, lubang itu ketemu lubang ini, ya. Ini ketemu itu ketemu ini, ya, lubang ketemu lubang. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 1, 2, 3, colok. Ah, nyala gak, Bang? Ya. Kenapa gak, Bang, nyala, Bang? Nyala. Ah, nyala, no. Oke, nyala nih. Ah, nyala ya. Sudah warm nih, warm. Masak nyala gak? Ah, nih. Sudah nyala juga nih untuk masak, ya. Warm nyala, masak nyala, ya. Warm nyala, masak nyala. Oke? Warm nyala, masak nyala. Nyalakan flash. Tandanya apa? Tandanya Mas Landa sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang? Ya. 0 rupiah. 0000 rupiah. 0 rupiah Magico Mati beres, 0 rupiah Magico Mati tuntas. 0 rupiah Magico Mati tuntas, 0 rupiah Magico Mati beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.